soalan nombor 3A. Okey, kita tengok 3A terlebih dahulu. So, kita ada dua benda sekarang ni. Yang pertama, F of F. Yang kedua, F inverse. So, madam memilih untuk mencari F of F terlebih dahulu. So, untuk membuat fungsi gubahan F of F. Okey. So, dia kita akan dapat sama dengan A per dengan something tambah dengan 3, iaitu nilai F itu sendiri ialah A per dengan X tambah dengan 3. Okey, so kita cuba permudahkan yang ini terlebih dahulu. Kita ada sekarang A per dengan A tambah 3X per dengan X tambah dengan 3. A bahagi dengan A tambah 3X per dengan X tambah 3. So, kita permudahkan ia menjadi AX per dengan A tambah 3X tambah dengan 3. Yang itu baru kita kira F of F. Okay, so sekarang kita tengok untuk F inverse. F inverse sama dengan X. So, kita akan dapat A per dengan F inverse tambah dengan 3 sama dengan X. A per dengan F inverse sama dengan X tolak dengan 3. A per dengan X tolak 3 bersamaan dengan F inverse. So, dalam soalan kata, okay, dia kata F of F ini bersamaan dengan F inverse. Okay, jadi kita samakan jawapan akhir untuk F of F dan juga jawapan untuk F inverse. Okay, seterusnya kita samakan kedua-dua jawapan ni, iaitu AX per dengan A tambah 3X ditambah dengan 3 bersamaan dengan A per dengan X tolak dengan 3. Okey, medan tulis comel-comel sikit ni. Okey, sama dengan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, yang pertama A tu kena ekor pendek, nanti tertukar dengan 9. Okey, so kalau kita tengok pembawah dia, kita ada kat sini kita ada A tambah 3X. Okey, 3X. Kat sini sekarang ni kita ada 1X. So, madam mencari idea macam mana nak tukarkan yang sebelah kanan ni biar jadi 3X juga. Okey, so idea madam ialah darab dengan 1. Okey, nama lain kepada 1 ialah darab dengan 3/3. Okey, so bila kita selesaikan iaitu, kita akan dapat AX per dengan A tambah 3X tambah dengan 3 bersamaan dengan. So, kat sini kita akan dapat 3A per dengan 3X tolak dengan 9. Okay. Boleh ya? Okay, kita teruskan lagi. Kita samakan. Sebab yang sini kita baru ada 3 per dengan 1. Kita nak samakan sebutan di sebelah kiri. Supaya kita boleh compare dengan sebelah kanan. So, yang ini kita akan dapat, bila media darab silang, media akan dapat AX tambah dengan 3A tambah dengan 9X per dengan A tambah dengan 3X. So, media mula tukarlah cara menulis dia. Media tukar menjadi 3X tambah dengan A. Okey, soalan kata jawapan ini bersamaan dengan
3A per dengan 3X tolak 9. Okey, so kita ada dua kaedah sekarang ni, sama ada nak membandingkan yang bawah atau membandingkan yang atas. Okey, katakan madam cuba membandingkan yang bawah. So, kita akan ada sebutan di sebelah kiri, 3X tambah dengan A. Okey, manakala jawapan di sebelah kiri, di sebelah kanan pula ialah 3X tolak 9. Okey, so daripada sini kita boleh menggambarkan bahawa daripada sini kita akan dapati nilai A itu sebenarnya ialah negatif 9. Boleh? Ataupun kita boleh banding juga dengan yang di atas. Kalau kita nak boleh banding yang di atas, iaitu kita ada 3A. Okey, 3A. Kalau kita nak banding contoh, okey, kalau kita banding yang atas, kita ada kat sini 3A. Sini pun dah 3A dah, okey. So yang kedua, kalau kita banding AX, okey, AX, okey, kemudian tambah dengan 9, okey, 9X, okey, 9X, okey, so yang ini yang berada di sebelah kiri, okey, manakala yang berada di sebelah kanan, kita tengok tiada sebutan X kuasa 1. So, bekalinya hanyalah nilai 0, iaitu 0X kuasa 1 sebab tak ada. So, daripada sini, kalau madam faktorkan X ni, okay, dia akan jadi A tambah 9. Okay? Kita comparekan, yang ini adalah 0X kuasa 1. Jadi, A tambah 9 sama dengan 0. A sama dengan negatif 9. So, pelajar bebas sama ada nak pilih yang bawah ataupun nak membandingkan perkara yang atas. Okay, so kalau madam tadi, madam buat yang bawah saja sebab dia lebih mudah. Sebutannya hampir sama dekat sini. Kalau madam boleh bulatkan kat sini. Okay, sebutan ni dengan yang ini, dia dah hampir sama. Okay, itu idea yang madam boleh bagi kepada pelajar. Okey, untuk soalan seterusnya, okey, masih lagi di bawah tajuk fungsi. Okey, yang pertama dia bagi kat kita nilai X1 dan nilai Y2. Okey, nama lain kepada Y ialah FX. So, sekarang ni dia bagi maklumat bila ganti X dengan 1, jawapannya akan menjadi 2. So, madam masukkan ke dalam persamaan yang pertama. So, kita akan dapat 2 bersamaan dengan punca P darab 1 tinggal P je lah. Tambah dengan Q. Jadi 4 sama dengan P tambah dengan Q. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, madam soalan bagi Y sama dengan FX dan Y sama dengan F inverse. Okay? Itu kata kunci juga. Bermaksud kita kena cari dulu F inverse dulu ya. F of F inverse. Okay, X sama dengan X. So, madam masukkan square root P tempat X tu kita ganti dengan F inverse. Tambah dengan Q sama dengan X. P F inverse tambah dengan Q sama dengan X kuasa 2. Okay. P F inverse tambah P F inverse. Okey, sama dengan X kuasa 2 tolak dengan Q. Last kali F inverse bersamaan dengan X kuasa 2 tolak dengan Q per dengan P. So sekarang ni soalan bagi apabila kita ganti X dengan 1. Okey, bila saya ganti dengan 1, dia akan dapat 1 tolak Q per dengan P.
dia akan dapat jawapan yang sama sebab dia kata y sama dengan f itu sama dengan 2. So 2 okey 2p sama dengan 1 tolak q, 2p tambah q sama dengan 1. Ini adalah merupakan persamaan yang ke-2. So daripada situ kita boleh buat persamaan serentak p tambah q sama dengan 4 persamaan 1 tadi. Kemudian 2p tambah dengan q sama dengan 1 persamaan 2. Okey, sekarang kita selesaikan persamaan serentak. Kita matikan nilai q. So saya buat 1 tolak 2. So saya akan dapat 1 tolak 2. Ataupun 2 tolak 1 mana-mana lah. Okey, kalau 1 tolak 2 dia akan jadi negatif p sama dengan okey, 4 tolak 1, 3. Jadi nilai p bersamaan dengan okey, bersamaan dengan negatif 3. Okey, so seterusnya kita tahu p tambah q sama dengan 4. P kita negatif 3. Negatif 3 tambah dengan q sama dengan 4. So dari sini kita dapat q sama dengan 7. Okey, so soalan tanya find the values of p and q. So jawapan kita p equals to negative 3 and then q equals to 7.